untuk gerhana yang mirip mungkin akan terjadi nanti di tahun 2041 di bulan Mei. Untuk gunung bulan ini, karena yang ini adalah bayangan saja, jadi sebenarnya dia hanya agak redup. Secara kasat mata mungkin tidak akan terlihat kalau tidak memperhatikannya, karena dia hanya berupa bayangan. Berbeda dengan gerhana bulan sebagian ataupun gerhana bulan total yang ada seperti lebih gelapnya. Untuk yang gerhana penumbra ini tidak ada.